Riuh dan meriah, kawanan pelikan sambut wisatawan yang datang ke The Entrance, kota kecil di negara bagian New South Wales, Australia. Atraksi ini berlangsung setiap hari, setiap pukul 3:30 sore waktu setempat. Pengunjung yang didominasi keluarga dan anak-anak juga bisa memberikan santapan ikan langsung untuk pelikan. Bukan untuk jadikan pelikan malas, karena mereka bisa cari sendiri makanan di sekitar laut The Entrance. Namun tujuan utamanya untuk mengecek kondisi kesehatan pelikan atau cek kaki dan bulunya yang kerap terjerat jaring nelayan. Berkat atraksi ini, kini The Entrance populer dengan sebutan The Pelican Capital of Australia. Tidak kurang dari 20.000 wisatawan datang ke sini setiap tahunnya. The Entrance bisa ditempuh sekitar 90 menit berkendara ke utara dari Sydney. Disebut The Entrance karena kota pinggiran pantai ini terletak di mulut kanal sempit yang menghubungkan air dari Danau Tugra di utara dengan lautan Pasifik di selatan.